Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bocil Gamer. Hari ini kita akan lanjut lagi bermain game Ark Mobile ya. Seperti yang kalian lihat sesuai request, hari ini kita tuh akan temi Megalodon ya teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian tahu aku kalau aku upload video terbaru. Oke, ini kita langsung aja ya teman-teman. Itu ada Megalodon tersesat. Sepertinya habis berantem ya. Ini kita cari yang lain aja ya. Rendering lagi. Oh ya, aku juga mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga kuat ya sebulan ke depan dan ibadah kita diterima ya semuanya. Oke, ini sudah ada ya tadi, tapi levelnya kecil. Ini satu, ah ini dia level 220. Tadi kok nggak kelihatan ya waktu rendering. Ini apa, Ichio yang ini kayaknya nanti bakal aku ganti ya teman-teman. Soalnya ini dia tetap dikejar sama dino lain ya, dino air tuh. Harusnya kan Ichi itu nggak dikejar ya. Dia kayak dino goa harusnya kalau di laut. Ini tetap dikejar teman-teman. Mana tadi mereka itu ngejar nggak ya? Masuk ke sini. Nih, ini mantanya masuk lagi. Tuh. Ini kita bunuh dulu mantanya ya. Kita mati. Loh, Megalodonnya pada kemana tadi? Lo, kenapa dia nyangkut? Begini game, kenapa lagi ampun? Lo itu juga, ya ampun. Megalodonnya ya ampun nyangkut teman-teman. Lo ini juga apa ya? Ini apa ada mau tsunami ya? Jadi ikan-ikan pada naik semua ya. Bug ya kayaknya. Ini manta. Ini jadi pink gak tuh Megalodonnya karena langsung kehabisan apa air, dia nggak bisa bernapas tuh. Ada-ada aja loh, sayang banget lagi ini yang mau kita taming level 220 lagi. Ampun lah, aduh bugnya ada-ada aja loh. Sampai keberatan dong. Tuh, penuh daging ikan. Ini kita simpan aja dulu dagingnya ya. Di ini. Di tempat makannya dino sini. Nanti kalau kita butuh kita bisa ambil situ. Lagian aneh-aneh lah ikan ini. Kok bisa naik ke darat itu? Kita taruh sebagian di sini ya, baru kita cari lagi. Pas tuh daging ikan enggak ada. Oke, kita lanjut lagi cari Megalodonnya. Mudah-mudahan sih ada yang level-level 100 sana. Tapi aku nggak bakal timing juga sih yang cari yang level gede banget. Sama aja, yang mana ketemu lah. Saya Megalodon buat apa juga ya? Dino di air ini ribet sih teman-teman. Kalau kita pakai dino-dino yang lain itu kecuali Ichi ya. Soalnya tetap bakal dikejar sama dino air lain, jadi ribet berantem terus. Nah ini ada nih 100, ya itulah 160 ya.
mudah-mudahan ini nggak bodoh kayak tadi ya, naik ke darat. Mantannya ganggu, aku bunuh dulu mantannya. Oke, dia tetap ngejar ya, pelan-pelan ya, biar dia nggak belok langsung. Ini mantannya sih ah. Kayaknya Megalodon yang ini juga ngeliat nih. Tuh, dia ke sini. Aduh. Kita bawa masuk ke sini dulu ya. Nanti kita timing di dalam sini. Oke, ini mana mereka? Kita langsung tembak aja. Mudah-mudahan enggak nyangkut ya. Nah, iya dia masuk. Oke, kita langsung tembakin Megalodon. Enggak kena. Ini mantanya. Loh, kemana dia? Wajir lah, serem didatangin Megalodon lah. Dia lewat, dia malah fokus ke serang Ichinya ya. Kita saat ini apa? Kita sambil tembakin Megalodon. Ini dulu rese, mana sih? Diputar-putarin dong. Nah loh, kena tuh. Nah sekarang waktunya kita pingsanin si ini ya, Megalodonnya. Sedikit lagi darahnya cuma 2000 ya, 3000 ya teman-teman, kecil. Lo itu Megalodon satu lewat mana tadi, kok nggak kelihatan ya? Wah, Ichi kita menahan dua serangan Megalodon ya. Nggak apa-apa sih, anggap aja dia berkorban ya. Soalnya kan kita juga rencana mau ganti dia dengan Ichi yang di timing ini ya. Apa katanya sih, aku lihat di kolom komentar kemarin bilangnya kalau mau Ichinya nggak diserang tuh timingnya Ichi yang dari tengah laut ya teman-teman. Ini kan kemarin timingnya di bawah pilar merah ya, di pinggir laut. Jadi nanti coba aku mau cari Ichi yang dari tengah laut ya. Mudah-mudahan betulan ya, karena aku nggak tahu juga. Biasanya aku timing Ichi nggak gitu sih, langsung bisa dipakai dan nggak diserang sih. Nah mau kabur kan, mau pingsan ini. Mau kabur kemana? Dia tahu jalan kabur ya, enak kali. Kita kejar ya, enak betul kamu mau kabur. Kita lagi, aduh, mau lepas udah dia. Nah, akhirnya pingsan ya. Kira pingsan. Sekarang waktunya kita bunuh yang di dalam ini. Jadi yang ngerusuh di dalam sini. Ichinya kuat juga ya. Tahan dari serangan 2 Megalodon. Nih, kita bunuh. Nah, mati ya. Oke, dia mati sudah. Lah, ternyata dia diam, dia udah mati teman-teman. Dia bertahan sampai akhir. Itulah pengorbananmu akan kita kenang selamanya. Sudah, jadi biarin aja jasadnya begitu. Kita ambil ini aja, sadelnya doang. Kita langsung ke Megalodonnya ya. Tadi kan di ujung sini nih. Itu dia. Ini langsung aja kita kasih shooting bomb. Mana ini shooting bomb, terus sama daging ikan ya, kita kasih aja semua biar aja dia makan semuanya, kenyang-kenyang dah. Wah, satu kali makan cuma 6% ya teman-teman. Ini sepertinya bakal lama, jadi aku skip aja kayaknya ya. Soalnya ini kayaknya sudah mulai sore juga, dia harusnya bentar lagi malam ya. Nanti aku skip aja. Oke, sebelum itu kita mampir dulu ya. Di sini kita berbelasungkawa, kita berdoa sebentar buat Ichi kita, teman-teman. Sayang banget ya dia mati. Oke, sudah cukup bersedihnya hari ini. Lanjut. Ada hari yang baru di depan yang harus kita song-song. Kita cek lagi Megalodonnya ya. Oke, seperti yang aku bilang bakal sampai malam teman-teman.
Nih bentar lagi ke timing ya. Serem juga di dalam air kita sama ikan hiu kayak gini. Gelap gini. Gak tahu apa yang bakal nyerang nih. Dia untung bentar lagi udah ke timing. Kayak di film-film ikan hiu ya. Film Jaws. Inilah sekali lagi Megalodon. Serem juga ini soalnya, gelap di dalam air. Nah, dia ke timing ya teman-teman. Ini, aduh lupa bikin sadelnya. Mungkin aku ini lagi nanti ya. Pas pasang sadel. Sekalian aku bikin sadelnya ya. Tinggalin dulu dia di sini. Oke, sadelnya sudah aku bikin ya. Ini sekalian juga tungguin sudah siang baru pasang biar jelas kelihatan megalodonnya, teman-teman. Tuh dia di situ. Langsung kita ini aja ya. Datengin aja megalodonnya. Sekalian kita kasih nama aja ya biar nggak lupa sesuai request dari Bang Wibu Halal ya. Namanya kalau cowok katanya dikasih nama Kisame. Betul-betul berbau anime lagi ya. Kita kasih nama Kisame. Oke, welcome Kisame untuk Bang Wibu Halal. Thanks untuk namanya. Ini kita langsung kasih sadelnya ya. Terus langsung kita coba, kita test drive. Ini agak ping-ping gitu ya ternyata dia. Kalau di air nggak kelihatan pink ya, tuh pink-pink juga ternyata. Terus di depan itu Spino ya. Ini jeleknya Megalodon nggak bisa pakai scope sih teman-teman kalau lagi naik di atasnya. Ini kita tiduran ya. Kita langsung coba lawan Spinonya ya. Nanti soalnya dia ngerusuh ke base kalau nggak dibunuh. Ya dia malah naik ke darat didatengin kok. Ya harusnya di darahnya tinggal dikit. Nah, Spino ini memang terkenal banget pengecutnya nih. Kalau darahnya sekarat tuh kaburnya cepet banget. Tuh, duh nggak kepencet lagi. Nggak boleh dibiarin ya. Rugi banget udah sekarat dia kabur enak banget. Kejar lah pokoknya. Mudah-mudahan dia aduh jauh juga dia ngilang. Berhenti, nah dia berhenti di sana tuh. Nyampe nggak ini? Duh nggak nyampe. Kurang dekat teman-teman. Sampai ini. Nah, mati kan. Tuh, ada Titan lagi di sini. Ini Titan yang nyerang base kemarin. Nyasarnya sampai di sini. Nggak apa-apa lah kalau Titan karena di base ini kan ada pagar berduri ya, jadi aman dia nggak bakal ngerusuh itu. Gede banget ya. Sayangnya nih Dino ini kalau di timing juga bakal mati sendiri sih. Males, timingnya repot. Kosnya banyak, nggak mau makan lagi habis di timing. Oke, kita lanjut ke luar ya. Kita coba megalodonnya. Kita coba deket-deket aja soalnya. Di air nih ribet sih. Baru keluar dikit semuanya pada nyerang. Nah ini ada satu nih datang nyamperin. Gak kayak di darat, dinonya biasa aja. Kalau kita nggak deketin ya, kecuali raptor ya. Raptor ngejar. Terus kalau kita udah pakai dino gede juga kayak T-Rex ya, raptor juga udah nggak berani deket gitu. Dino-dino yang lain pun nggak sarko nggak bakal deketin kita lagi. Tapi kalau di air sih sama, mau pakai dino mau pakai plesiosaurus yang dino gede pun tetap disamperin teman-teman sama megalodon. Ribet, berantem terus adanya kalau di air ini. Yang paling aman pakai ichi, jadi kita mana-mana nggak diserang sih. Ya kita kalau di air bisa keluar dari di atas air ya gini, jadi biar nggak pakai baju renang bisa ya kalau pakai megalodon teman-teman. Ini kita coba masuk ke dalam, pasti ada yang datang nyamperin kita nanti teman-teman. Padahal ini luas ya, harusnya nggak ada itu yang ganggu.
harusnya aman, harusnya. Nah tuh, dari bawah udah naik tuh, ada aja yang nyamperin. Ini kita lawan dulu ya, kita bunuh Megalodon-nya. Makanya kalau di air tuh bukan malas apanya, kita malas berantem aja sih. Nggak bakal dikasih ini sama Megalodon, dikejar bakal lompok ngejar pun. Oke, kita naik level ya, kita naikin apanya dulu ini, soalnya melee-nya masih kurang juga sih, tapi weight-nya juga kecil ya, udah weight dulu aja kali ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Tetap support terus channel ini dengan cara like dan komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.